Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Surabaya, Jawa Timur membongkar jaringan penjualan gadis ABG yang didalangi oleh seorang siswa sekolah menengah pertama. Polisi juga mengamankan 3 korbannya yang masih berumur belasan tahun. NA yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama di salah satu SMP di kota Surabaya ini ditangkap Reserse Kriminal Polrestabes Surabaya karena menjual teman-teman sekolahnya untuk melayani pria hidung belang. Modus yang dilakukan tersangka dengan memanfaatkan jaringan komunikasi via BlackBerry Messenger untuk menawarkan teman-temannya kepada pria hidung belang. Di hadapan polisi, NA yang masih berusia 15 tahun mengaku membuka praktek prostitusi sudah 6 bulan. Ia memasang tarif Rp750.000 dengan komisi Rp250.000 per transaksi, sedangkan korbannya mendapat Rp500.000. Sudah berapa lama kayak gini? 3 bulan. Siapa yang ngajarin kayak gini? Mama. Jaringan prostitusi pelajar SMP ini berhasil dibongkar ketika polisi menggerebek salah satu hotel di Jalan Darmokali, Surabaya. Para gadis ABG yang melayani pria hidung belang itu mengaku bertransaksi melalui BBM yang dikoordinir oleh NA. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa rekaman percakapan transaksi via BlackBerry Messenger, uang tunai Rp3 juta, dan 3 buah handphone BlackBerry. Polisi kini masih mengembangkan jaringan prostitusi pelajar ini. Slamet Riyadi melaporkan dari Surabaya.